rowing Indonesia akhirnya mampu meraih prestasi di ajang Asian Games 2018 dengan memperoleh medali perak. Turun pada nomor men's lightweight foot, 4 atlet rowing Indonesia atas nama Buton Ali, Ferdiansyah, Ira, dan Isadi Ardi mampu memberi tekanan pada para atlet China. Namun hingga ke garis finish, atlet rowing China mampu menahan posisi pertama selisih 3,01 detik dari atlet Indonesia. Atlet Indonesia sudah berupaya sebaik mungkin pada nomor ini, namun atlet China lebih mampu menyesuaikan diri dengan cuaca dan arah angin yang menerpa dari samping. Selain menyumbang medali perak, dua atlet rowing putri Indonesia juga menyumbang satu medali perunggu pada nomor rowing women's pairs atas nama Lianti dan Rokaya. Frans Reza, Hakim Sulaimi, TVRI Sumsel, melaporkan.